saya Hardi, Classic Car Interior. Di sini kita dapat kiriman mobil Honda Brio. Itu mobilnya dari Balikpapan nih, ownernya ada di belakang saya. Halo Mas. Halo. Ah, ini mobil mau dibawa ke Balikpapan ya? Ah, Balikpapan. Saya nggak tahu lah Balikpapan itu di mana. Dan ini Brio RS di tahun 2018. Dari pihak dealernya kirim ke langsung ke Classic. Nanti kita akan rubah interiornya. Nanti kita akan lihat karena Classic juga belum pernah lihat interiornya Brio yang 2018. Kita lihat ke situ. Woi, di sini joknya hampir sama kayak BRV yang 2018 juga. Di sini masih bungkusan plastik, guys. Woi, keren. Dia ada perbedaan antara Brio lama sama Brio baru. Yang Brio baru itu headrestnya di belakang misah seperti universal, jadi bisa dicopot, bisa ditutup. Dan yang depan juga bisa dicopot dan bisa nggak dipakai. Dan Brio ini 2018 juga udah ada bagasinya, guys. Nanti kita lihat selesainya karena nanti kita akan shoot semua jika proses pemasangan dan pengerjaan. Ya, yeah, thank you. Yang mobil Honda Brio dari mana ini ya? Dari Balikpapan. Sekarang sudah selesai, sebentar lagi towingnya akan datang, akan ambil. Nanti kita lihat dalamnya, karena dalamnya itu sangat bagus. Wow, keren sekali nih ya. Kita copot sendal dan kita masuk. Wih, gila guys. Dimana perubahan total di Honda Brio yang terbaru ini sangat signifikan di bagian dashboard. Itu juga rubah total, joknya rubah dan bagasi belakang juga rubah guys. Dan bagian dashboardnya ada list-listnya, keren, lebih keren, dan plafonnya juga hitam. Ini yang Honda Brio RS-nya, ini betul-betul sangat sempurna untuk hasilnya. Kenapa? Joknya kemarin sempat kita diskusikan dengan beliau. Beliau itu pengen konsepnya biar lebih sporty. Nah, inilah konsep dari jok kita dan ada bordirnya. Bordirnya kita kasih lambang RS. Untuk list-listnya hampir menyerupai dengan dashboardnya, guys. Luar biasa, nanti kita lihat yang bagian belakangnya itu joknya berubah total juga. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Ya, tekan tombol subscribe. Karena subscribe Anda sangat membantu saya memberikan inovasi informasi mengenai interior mobil di Indonesia ini, guys. Let's go, kita lihat bagian belakang. Oke, desainnya sendiri ini kita bikin sporty, simple, tapi kelihatan betul-betul sporty, guys. Dan untuk bagian jok tengah, jok belakang, itu kita ada apa namanya? Di Honda Brio ini ada headrestnya, jadi universal, jadi lebih enak sekali. Jika kita duduk di tengah pun ada senderan kepala. Beda sama generasi yang generasi pertama, itu kalau Honda Brio, dia nggak senyaman seperti ini, guys. Nah. Dan materialnya ini menggunakan kelas sintetis, tapi yang kelas premium, di mana teksturnya yang sangat halus, dan double stage-nya kita kasih warna marun dengan konsep di dashboardnya, guys. Cukup sekian dan terima kasih. Yang mau konsultasi mengenai interior mobil, langsung datang aja ke Classic Car Interior yang ada di Jalan Raya Pekayon nomor 26. Subscribe dulu, teman-teman. Yang subscribe saya, semoga menjadi tambah kaya dan tambah banyak mobilnya. Matur suwun.